Halo, share up guys. Saya Firza dari Banda Aceh, salah satu ilustrator yang tidak terlalu ternama dari kota ini. Dan sekarang kalian lagi nyaksiin Tagaruheng TV. Oh, kalau ditanya soal menggambar mulanya kapan, aku mulai menggambar itu ketika aktivitas menggambar itu aku namai dengan aktivitas menggambar. Bahkan jauh sebelum aku sekolah, aku udah menggambar. Jadi bisa dibilang separuh umur aku itu aku habisin untuk menggambar. Ya walau kadang sempat beralih ke sana sini untuk nyari jati diri, tapi stuck line aku pasti balik ke gambar lagi. Jadi gitulah, aku mulai gambar jauh dari aku sebelum sekolah. Sebenarnya nama Zentsick itu saya dapat dari salah satu teman saya 6 tahun yang lalu kalau nggak salah, di Aceh Utara tempatnya. Waktu itu kami lagi gila-gilanya bombing. Terus doi ngasih nama aku, gimana kalau nama kamu kita kasih Zen aja. Tapi aku sebelumnya belum tahu sih apa arti Zen itu sendiri. Terus lama-lama aku ngulik, wah kayaknya ini cocok untuk dikasih nama Zen. Yaudah, terus nama itu berdiri sampai sekarang, dari 6 tahun yang lalu. Setelah itu, di saat aku udah turun ke dunia ilustrasi dan bermain dengan setan-setanan, maaf cakap, dengan gambar yang bisa kalian lihat sendiri, kayaknya aku tambahin sick aja deh. Sick itu berarti sakit ya, dengan kriteria aku yang suka melihat objek-objek yang langsa di dalam gambar, ya kayaknya cocok dikasih Zentsick aja deh. Sebenarnya kalau genre atau garis besar aku bermain dalam ilustrasi ini, sebenarnya aku berarah kepada ekspresionisme. Itu lebih ke menuangkan ide-ide yang berupa kesakitan, terus ada duka, ceria, bahkan perasaan-perasaan yang datang dari mimpi. Tapi nggak bergaris besar kepada mimpi juga, karena itu lebih ke beraliran ke surrealisme sih. Tapi intinya tetap sama, mengandalkan ide-ide yang datang, cuman membedakan antara genre-genre yang lain adalah saya lebih bermain kepada kesakitan, kegelisahan, duka, kesenangan, dan langsa dalam objek. Sebenarnya kalau perbedaan seni ini dengan seni yang lain nggak ada garis besar atau signifikan yang gimana gitu. Tapi yang membuat beda seni saya dengan seni yang lain sebenarnya terletak pada tekstur, karena saya lebih main ke crossboard, cross hatching, dan stippling juga. Nah, jadi kalau masalah perbedaan objek atau gimana ya nggak ada, karena pada dasarnya seni itu sama. Kalau nanyain soal influence, sebenarnya ada banyak influence sih, tapi aku mulai dari dunia luar dulu. Aku lebih milih ke Horkey, terus ada Paul Jackson, juga ada Victor Willemart. Kenapa aku milih doi? Karena di antara ribuan, malah ya, ribuan ilustrator dunia yang aku pilih mereka, karena dari Horkey sendiri menurut aku itu seorang ilustrator yang gila, karena dia mampu menuangkan ide dia ke dalam kertas dengan bentuk utuh tapi aneh. Terus ada Willemart, aku suka tekstur dia. Ya karena dia beberapa scenes dia juga bermain crossboard, juga cross hatching, dan lebih ke Paul Jackson. Balik ke Paul Jackson, saya suka dia karena menurut saya dia stippling terbaik menurut saya. Dari seluruh ilustrator-ilustrator dunia yang saya kenal, tapi menurut saya stippling yang paling baik itu ada di Paul Jackson. Juga ide dia rampung. Kalau influence lokal, aku lebih ke, wah malahan kalau lokal lebih gila ya, karena kita punya beragam corak-corak ilustrator di Indonesia. Contohnya kayak Mas Rio Karisma, salah satu founder pena hitam Indonesia. kedua ada Mas Indra Nugroho aka Ford Tracker, terus ada Bang Bustarinov. Ya walaupun aliran kita agak-agak beda sih, tapi ya balik lagi ke our basic line one, ya dimana kita bersuka-suka ria saat harga gambar kita turun dan naik, ya tapi disitulah letak kesenangannya. Kalau untuk project yang udah dikerjain sebenarnya udah lumayan banyak sih, walaupun nggak berbasis pada clothing atau merchandise atau cover band yang agak uptrend di pelantara musik atau pelantara clothing Indonesia. Tapi ada beberapa sih yang udah aku bikin, itu kayak Tante Mary Bandung, terus ada Dead Summer-nya Kalimantan, terus Dead in a Table kalau nggak salah untuk Palembang, ada beberapa coveran band yang aku bikin juga untuk fanbase salah satu band metal dari Banda Aceh juga, Kila Depia, dan banyak lagi. Kalau untuk pameran, bicara soal ini, kayaknya seluruh atau semua seniman di dunia ini mengharapkan pameran tunggal ya. Walaupun sebenarnya udah sempat beberapa kali pameran dengan teman-teman dan dengan berbagai acara, ya pasti kembali lagi saya tetap pengen untuk berpameran tunggal. Nggak tahu kapan ya, mungkin suatu hari kali ya. Gimana ya cara bilangnya? Mungkin ada sedikit pepatah untuk aku, untuk para bukan pemula sebenarnya, karena di seni ini nggak ada yang namanya pemula, karena sejauh ini saya juga masih belajar. Tapi ada pepatah untuk mereka, coba untuk bersusah-susahlah dahulu dan jangan nyerah kemudian. Itu karena semuanya yang didapati itu nggak gampang, semuanya ada proses, karena sesuatu yang datang dengan instan kalian tahu sendiri hilangnya bakal cepat. Jadi terus berkarya dan tunggu momen emas. Percaya nggak? Percaya aja.